marhaban ahlan nawadi. Juga diriwayatkan di dalam kitab Tarikh Dimyski, disusun seorang al-hafiz, ulama pakar hadis dunia, namanya Ibnu Asakir, yang lahir tahun 499 Hijriah, meninggal 571 Hijriah. Ada hadis di dalam kitab tersebut, man shalla alayya fil kitab lam tazal malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Siapa orang yang bersalawat kepadaku lewat tulisan yang ia tulis di kitab. Bisa juga sekarang dikiaskan kepada handphone, media sosial, al-wasail tawasul ijtima'iyah bahasa Arabnya. Lewat media sosial, tulis salawat. Di buku kita, tulis salawat. Kitab, ditulis salawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersalawat kepadaku lewat tulisan yang termaktub di dalam buku, maka senantiasa selama tulisan itu masih ada, selama itu pula malaikat istighfar kepadanya. Sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Jadi nama Nabi Muhammad itu ada al-barakah, ada keberkahan, ada rahmat, ada maghfirah. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.